Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat bertemu lagi dengan Jos channel ini. Oke teman-teman, untuk hari ini hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022. Saya berada di Pasar Kambing kali ini. Dan di siang ini teman-teman, saya upload lagi. Kita konten di kelapaknya Kang Sabar ya. Jadi ini sudah siang, keadaannya seperti ini teman-teman. Tuh ya, ini dia beliaunya teman-teman ya, Kang Sabar. Oke, selamat siang Kang Sabar. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa aku di sini standby di sini? Karena ngopi juga. Karena nunggu nih kopi. Iya. Yeah. Sih, kan slogan nih kuat dilakoni. Iya. Yeah. Ora kuat tinggal ngopi mas. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Eman-eman, kena nggo gawe neles-neles si telah. Betul. Yo, ya, masalah iket mau nyocot ya, rampung-rampung kan telah ya. Garing mas. Lo iki wis entek sak botol mas. Weh. Lo. Boleh. Es pokoknya wadol-adol itu. Iya. Tinggal yang terakhir karena Kang Sabar dari tadi ngoceh terus teman-teman. Iya. Tinggal saya yang terakhir. Oke. Okay. Banyak omong biasa. Sing penting banyak omong, mudah-mudahan jangan banyak bohong. Betul. Ya, omongannya nah, yang real-real aja. Ketika apa nyata nih? Apa nyata nih? Mm-hmm. Begitu saja mas. Oke. Okay. Slogan Kang Sabar, ora sah ngelangel. Jadi kuat dituku, ora kuat golek sing kuat. Karena materi Kang Sabar banyak. Oke. Okay. Dan sekarang materi Kang Sabar breeding. Nah, ini beli 7 ekor. Hari ini dapat 7 ekor. Mm-hmm. Yang mana 6 ekor materi breeding, tapi yang 1 ekor ini materi kurban. Kurbanan. Supaya nih ora hilang tafsirane wae mas. Betul. Kan kalau pedagang kambing kan sekolahnya kan terus-menerus ya. Mm-hmm. Ketika orang makan rong pasaran itu kuis bingung. Bingung. Padahal saya iki dhuwur sesuk ndek. Iya, enggak tahu ya. Sesuk ndek ngono kayak dhuwur. Jadi bisa untuk badi kayak gitu. Harganya nah, kalau pas beli pas lagi dhuwur kok ndek. Ya wis, wis dijamin jekengkang mas, pokoknya kayak gitu mas. Oke okay, teman-teman, jadi yang satu ekor itu ada ini ya, kambing untuk kurbanan, yang mana kayaknya yang ini teman-teman, yang untuk ini, kurbanan, spesial kurbanan. Ini materi kurban. Oh. Yang mana materi kurban itu tidak usah disebutkan spesifikasinya secara betul detail. Banyak detail ya kan. Artinya paling penak itu paling baku itu giginya. Paling baku gigi ya kan. Sudah poel apa belum? Sudah poel apa belum? Dan ini kebetulan sudah poel 4 ya. 4. Jadi siap untuk kurban. Kambing pol gemuke. Kategori gemuk banget. Iya. Ini harga berapanya ini? 4 juta wae. 4 juta. Free ongkir itu ya? Free ongkir. Sudah sama ongkirnya 4 juta itu, saja. Ya. 4 juta saja ini. Yo, artinya ini buat perbandingan teman-teman yang di rumah. Uh-huh. Oh, kenapa Kang Sabar kok 4 juta? Loh, ini 4 juta, ini materinya materi kurban. Mm-hmm. Tapi kalau materi breeding, yo Kang Sabar paling minim untuk hari ini 6 juta setengah. 6 juta setengah. Paling minim itu. Paling minim 6 juta setengah. Wih. Dan kambingnya satu keranda. Satu beli dari masternya PE Kulon Progo. Oh gitu. Ya, siap. Oh, siap. Oh nggih. Matur nuwun Mas. Nggih. Pun nggih. Ya, teman-teman, ini dia kambingnya yang nomor 2 ini, teman-teman ya. Kita lanjut untuk yang selanjutnya. Lanjut mungkin dari yang agak rendah-rendah dulu, Mas. Oh, ya. Oke. Okay. Oh. Nih, teman-teman. Ini dulu. Ayo kerjonan. Gogok wae nang wae nang. Tuh. Turu kene ning omah nang, nang pasar dulu kerja, Mas. Iya. Ini dia teman-teman. Untuk materi breeding yang pertama alias ini untuk pacekan. Pacekan. Dari pola warna dan ini teman-teman masuk ya, banget. Pasungnya, boleh juga ini. Pasungannya indah, gelambire sing luar biasa, Mas. Dan untuk telinganya dan ini cek tidak berbonggol. Cek tidak berbonggol, ya. Artinya kambing lemes klewer-klewer. Usia berapa? Usia baru sekitar 18 bulan karena ini baru pupa 4. Wah, masih muda teman-teman. Iya. Oh. 1 2 3 4. Sekitar dan 18 bulan. Oh. Ini kambing keranda legend, Mas. Oh, gini? Iya. Weh, boleh. Dari mana kerandanya boleh disebutin enggak? Anda, enggak berani kalau ini, keranda tetap via japri wae. Oh, gitu. Jenengannya jangan mancing-mancing Kang Sabar, ben Kang Sabar mak keprut jangan sampai. Aku ngono. Jangan sampai. Pokoknya nek urusan keranda ning pasar
tak lek ning kene iki yo. Engko metune nek ning omah. Ngono Via Japri, Mas. Oke. Yang ini TB berapa? Jenengan sudah hafal karena saya yang paling kaya. Ini TB 9596. 9596. Heeh. Oke, ini keranda juga, teman-teman ya. Keranda. Ada nilai plusnya karena ini keranda. Yo pasti ada plus minusnya. Okay. Ya kan? Itu tanda kemahakuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nek sampean gawe gedhuk mesti padha terus, Mas. Gusti Allah taala gawe makhluknya gak enak sing padha. Paling nek mirip-mirip. Betul. Iya kan? Itu menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Okay. Harga jadi, berapa yang ini? Harga 6.5 juta. 6.5 juta. Keranda? Keranda. 6.5 juta. 6.5 juta. Oke, okay, 6.5 sudah keranda ini, teman-teman. Angel. Oke, okay, tapi yeah, maklum teman-teman ya, kerandanya yeah, ini enggak disebutin. Karena kasabar. Kerandanya Via Japri. Kerandanya Via Japri. Memang ini berarti untuk nanti kalau teman-teman yang benar-benar ingin beli. Bukan pelit, langsung Mas. Ini yeah, tanya kerandanya. Iya, tanya kerandanya. Bukan pelit. Soalnya yang saya takutkan justru malah nanti ketika tak sebut di sini dilihat ribuan orang yang di luar sana. Iya, iya. Terus aku ngomong, oh keranda, loh padahal keranda yang itu, iya, keranda yang keranda ini nggak tahu kakeknya, nggak tahu bapaknya, ini harganya ratusan juta. Ratusan lah kok tak jual 6.5 juta, luangnya tolong-tolong loh. Dian kan sabar nyocot tok mesti yang ngomongnya. Yang harganya ratusan juta, itu iya, apanya? Mbahnya atau? Yes, pokoknya lurinya yang atas atasnya. Ya, itu cuma 6.5 juta ini di. 6.5 juta. Itu karena apa 6.5 juta? Lo ini kan ketahuan ini agak melebar. Oh gitu. Tapi ya, yang namanya kambing keranda itu pasti nanti ini ketika nanti dijodohi babon 10 pasti salah satu ada yang bagus. Plus tambah plus. Karena kita tinggal yeah, cari babonan yang kupingnya kelawar-kelawar kan. Betul. Oh, oh. Tinggal disiasati dong, Mas. Oh, oh. Ya kan? Ini kerandanya jelas sih, Pol. Iya. Regane 6.5. 6.5 pasungan indah glambir. Walaupun ada agak kurang-kurangnya di telinga spesial, karena telinganya glambirnya panjang banget. Telingane lemes banget sebenarnya tapi agak rada megar, tapi enggak masalah. Okay. Karena ini keranda harga 6.5. Angel golek ane. Siap. Angel golek ane. Lanjut, Bang. Lanjut yang ini, Mas. Oke, okay, yang ketiga ini, teman-teman. Ini yang ketiga. Kalau ini berkeranda enggak? Kalau ini enggak berani sebut, Kang Sabar. Tapi okay, Kang Sabar tadi belinya dengan masternya Master Kulon Progo. Oh iya. Nah, beliau adalah kontestan berbagai macam siap, event di daerahnya dan di luar. Mungkin sampai ke Jawa Timur barang. Dan saya juga tahu orangnya. Iya. Nah, ya delok iki, Mas. Okay. Kupinge lho, Mas. Kupinge mepet, pasungane oke. Glambir ya wis masuk banget. Ini pasungnya juga cakep. Iya. Usia berapa ini? Usiane, Mas. Baru pupak 18 bulan ya. 18 bulan. Ini yang dua yang belakang masih gigi cempe semua ya. Oh iya. Real. Masih muda, teman-teman. Masih muda. Tinggi 9596. Ini untuk yang pelihara ini adalah masternya kambing. Nah, ini. Rewose. Ini, teman-teman ya. Ekore tegak subhanallah. Tuh. Ini masih muda. Orang gue nih Kang Sabar nih kini kandang moro dewe jalui 10 juta, Mas. Iya. Tetap. Aku jamin, Mas. Ano? Harga berapa kalau sih? 6.5 juta. Lo 6.5 juta. Dewe soleh kon ora murah priye. Kon ora do kangen karo Kang Sabar ke. Ora bakal. Masalahnya karo Kang Sabar iku do kangen iku ora kangen karo dapurane Kang Sabar iku ora, Mas. Ning kangen karo materi-materi Kang Sabar sing spesifikasi breeding, siap breeding, tapi regane rega potongan. Iya. Angel golekane. Kok murah, temen. Mok murah, temen. Angel. Gak no kayak gini. Ini sudah berangkir. Sudah berangkir juga ya. 6.5 sudah berangkir ya. Kupinge lho, Mas. Iya. Simetris sampai ke bawah-bawah. Oke. Lanjut, Kang. Lanjut. Yang mana, Kang? Yang ketiga mungkin yang ini. Yang budeng. Oke. Budeng. Ini budeng juga cakep, teman-teman ya. Kita pindah dulu yang ini karena rewel nih yang satu ini. Mau tarung. Ini tak pindah yang agak sini jauh aja, kan? Aja ya toh. Oke, kita pindah dulu teman-teman ya. Kita lanjut yang ke sini teman-teman untuk materi yang si hitam ini atau si burung. Kita lihat dulu ya. Burung kasabar ini lagi betulin itu teman-teman. Nih agak waduh. Kang. Pak gelut iki, Kang. Hehehe
Okay. Edan iki. Ini yang nguras tenagane Kang Sabar hari ini. Juga ini. Tapi yo ndak apa-apa. Ini cakep teman-teman ya. Telinganya panjang tapi warnanya budeng semua. Warnane budeng. Dalam arti begini, enggak mesti pejantan yang ini bahan pejantan untuk ini keluarnya nanti. Ini istimewane pol, Mas. Mm-mm. Kenapa istimewa? Ini nyadilnya dapat. Mm-hmm. Blurnya nyadil dapat. Yeah. Kupingnya sampai ke bawah simetris. Iya, yeah, betul. Iya kan? Teman-teman. Ini kalau dilihat dari apa namanya ini? Wis pokoke kono kuwi lah, dari tengah ke depan ya kambing selawenan yuto, Mas. Iya, yeah, betul. Iya. Tapi delok belakang ya kurang, makanya ini ada nilai ekonomisnya. Betul. Nah ini teman-teman ya, jadi ada plus minusnya ya. Ada ya? Plus minusnya. Ini kalau seandainya apa namanya rewosnya tebel, terus kayak warnanya hitam putih kayak gitu, rewosnya kayak gitu, ini tidak bakalan dapat sekira 10 juta tidak bakalan dapat. Kalau yang ini cuma berapa ini? 7,5 7.500.000 teman-teman. Ibaratnya 7.500.000 kalau yang di luar rencana beli kambing kurban. Jangan bilang apa namanya, jangan bilang kelas materi breeding atau materi pacak, sudah masuk banget, tidak ada mahalnya. Apalagi ini masuk ke materi breeding, luar biasa beracun. Luar biasa teman-teman ya. Aku mau pak nyekel kupingnya, yo kok dia beracun? Ya yo kupingnya yo kondang bos, tebel, tebel, lemes. Lebar. Aku lemes banget tuh. Nah lemes banget. Kaya sampean goni sampean bar kae lho. Masih lebare kaya pacet. Mambengi kelingan iki. Oh, mambengi kelingan. Wis lemes kaya pacet, kelusut. Ya Allah ya Rabbi ya. Cuman harga 7 juta. 7.500.000 sudah dapat materi yang cakep, jumbo teman-teman. Lagi kelas breeding. TB berapa ini TB-nya? Kalau TB ini 98. 98. Umurnya berapa tadi? Umurnya berarti ini pupuk 6. Pupuk sekitar 6. Berarti 2 tahunan. 2 tahunan. Nah, ini untuk sepet breeding juga, teman-teman. Iya dong. Oke. Lanjut lagi, Kang. Lanjut lagi mungkin yang sini aja, Mas. Enggak usah jauh-jauh, Mas. Oke. Sini dulu, teman-teman ya. Lah ini masih materi muda pastinya. Teristimewir. Nih teman-teman. Pokok kalau untuk hari ini cakep, punya Kang Sabar istimewa ini. Yang ada materi 1 2 3 4 yang istimewa-istimewa. Ya kan? Ini untuk spek istimewa-istimewa. Ini pupak Mas baru coba. Sepasang. Artinya kan usia baru sekitar 14 bulan. Tuh, masih muda sekali ini teman-teman ya. Dan ini Mas, ini kambing kerandah lagi. Kerandah lagi ini. Randah lagi. Yo ora entuk disebut. Yo cuma mentelengi aku to Mas. Yo ora entuk disebut. Aku ngomong kerandah sampean kok mentelengi yo aku. Ngono wis biasa wae. Ini kerandah. Oh, kerandah e ya capri. Oke. Carane tadi sebelah ya kan japri santai katanya, pas lagi japri santai nanti tak kasih unjuk kerandahnya. Yep. Ini saya nggak ngomong panjang-panjang teman-teman ya. Yang penting di sini untuk apa namanya umurnya masih muda, sudah 14 bulan. Keranda. Pola warna masuk, tesnya juga hitam. Kupingnya loh Mas. Kupingnya apalagi? Kleru nek sama rambok terang no. Wong sing di luaran sana wonge bingung asale. Kupingnya loh Mas. Le. Kayak kanebo basah ya? Kanebo basah. Cakep. Lumer, klewer-klewer Mas. Teman-teman. Dan cakep, ini betul. Nanti ketika di usia mungkin 3 atau mungkin 2,5 tahun ya bakal pasti dor. Betul. Bakal gede banget ini dan pasti. Dan tumbuh juga bulurnya juga. Ya, coba ini di shoot belakangnya aja indah ipol kayak gitu. Tuh udah kelihatan. Ini masih petis muda hitam. Pokoknya. Tuh. Harga berapa yang ini, Kang? Ini spesial ini. Spesial dong. Iya, 8 muda. Juta. 8 juta. Iya, kono. Bingung ngerti 8 juta. Waduh, karena sampai, ini 8 juta itu sudah ada nilai mahalnya Mas. Mm-mm. Kambing kerandah loh. Nah itu liane Kang Sabar adol kambing kerandah itu yang model kayak gini renek sing 10 juta renek koyone tapi loh koyone. Okay, ini koyone tidak paten ya artinya tidak 8 paten. 8 juta ini. 8 juta wae. Kalau ini ke atasnya juga mahal juga ya? Dong. Kayak gitu yang tadi itu kan 100 juta ya. Nah, harga kalau yang ini? Ya, kalau yang beli dari Kang Sabar terus beli mungkin 8 juta, di sana laku 15 juta, ya syukur alhamdulillah. Kang Sabar melu seneng. Okay. Kang Sabar yang ndak iri karena semuanya sudah diatur. Betul. Dan semuanya itu gampangannya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan salah sasaran. Okay, Kang Sabar kayak gini yang nanti beli dari Kang Sabar reginya lebih banyak, Kang Sabar ndak iri. Boleh-boleh okay. Boleh aja. Siap. Oke, lanjut Kang. Lanjut mungkin yang
Ini mas. Nah, ini sangar juga ini teman-teman. Nah. Wih, ini mantap juga. Untuk TB-nya berapa sih? Ini TB-nya 1 meter up. Nah, 1 meter 4, 1 meter 5. Bulu drywall dapat. Telinga juga bagus. Iya. Dan ini untuk... Nek iki ki mas, koyo. Aku koyo ya. Tidak nganu. Koyo kambing kontes. Karena yeah, ini sudah sebenarnya sudah loh, gede, dari ya, masing-masing punya ikan sabar itu lumer kabeh. Oh. Simetris kabeh. Lagi tidak berbonggol, glewer-glewer. Cakep kalau hubungannya bener. Iya Allah ya Rabbana ya Karim dari dan itu koyo bagor dikum mas. Apa namanya ini? Goni dikum, apa namanya? Gitu ya? Glambiri. Iya. Subhanallah. Nyenengke pokoke. Brajake luar biasa. Orang ngandel sampe jengking ngarepe. Karena dibuka sih dia. Oke, ini usianya berapa? Ini harganya 9 juta. Harga 9 juta. Waduh, sak mene gedene lho, Mas. Tak mene gedene. Ngono ki agak katik 10 juta. Esik 9 juta wae esik free ongkir. Loh, kurang murah kepriye? Betul, teman-teman. Coba. Ini murah 1, cek 2. Kurang murah. Berapa ini? Iya, pokoknya koil di... berapa ini? Koilnya rampas awal. Oh, rampas awal. Artinya 2 tahun setengah ada. Oke, masih muda juga teman-teman ya. Masih muda. Ini spek pas. Lho, brajake luar biasa loh ini, nih. Wis ape numbuk wae kek kek kek. Kek kek ketok ra. Apa menenek jengking. Oke, ya. 9 juta kan ya? Ya, free ongkir 9 juta. 9 juta free ongkir. Oke, lanjut yang ini kan? Lanjut ini udah tadi ya toh? Ini tinggal satu teman-teman. Nih mas, ini juga materi istimewi Kang Sabar. Tinggal satu lagi, ini juga. Karena ini cakep. Kambing keranda juga. Berarti ada 3 ekor dong? 3 ekor kambing keranda. 3 ekor. Kang Sabar. Weh. Keranda juga. Cakep. Walaupun yang lain tidak kalah bagusnya, tapi ini lebih ke keranda lagi. Artinya kalau keranda itu kan turunan sudah jelas. Betul. Ini mas, ini mudah-mudahan aja. Wonge itu pas mas. Oh. Dan untuk apa dia berbohong? Karena saya tidak beli dari beliau. Itu ini anak itu umur 4 bulan mas. Iya. Lagunya tapi betina loh ya. Oh. Lagunya 12 juta. 12 juta. Iya. Umur 4 bulan. Oh, nanti jenengan tak suruh nanya sendiri dengan maestronya maestro PE. Tapi Kang Sabar tidak mau sebut namanya ya kan. Dan ini kerandanya jelas banget. Ya. Waduh, 100-an juta ini kerandanya mas. Ini harga berapa ini? Wes pokoknya saya main gila nih meneng. Orang geblak ya bejo mas. Iki 8 juta wae kalau Kang Sabar. Murah aja teman-teman. Wes murahan, murah aja karena Kang Sabar kan terkenal dengan materi-materi tidak murahan, tapi harga murah. No, harga murah tapi materinya tidak murahan. Ini teman-teman, bulunya ini agak kriwil teman-teman ya. Enggak bulunya drewol, belakangnya itu sampai ke bawah-bawah. Nih, ya untuk ekornya. Ekornya tegak, lo tegak dan panjang banget. Ini apalagi kalau sudah di treatment ya? Ya, di treatment ini bagus lagi. Oh, ya? Ini kalau sudah kena kondisioner, kena sampo, kena es pokoknya sing larang-larang. Ini benar-benar. Kok ya bakalnya jadi istimewa. Ya, harganya cuman 8 juta. Ini harta umpamanya nanti indukannya yang harga 7 apa 8 juta masuk Mbak dikasih ini Mas. Karena ini dari keseluruhan ini masuk kabeh. Ya. Ya kan? Oke. Ini kambing itu hanya tidak yang gemuk banget itu tidak Mas. Ini kan cuma sedang. Sedang aja. Tapi kalau gemuk banget ya ini ya tetap nanti akan duor badannya. Melebar. Pantes nek diregani selawe yuto. Kang Sabar karena beli di sini nanti paling di jalan sudah laku. Ya wis cukup dengan ya aja rokok sebungkus lah. Nek rokok sebungkus ya mesti ora gelem ya toh. Pokoke madang warek, iso tuku bensin, engko anake sekolah iso nyangoni ya sih. Bojone ape kondangan iso nyangoni. Lha iki ditung pira? Rokok, bensin, anak sekolah, bojo kondangan. Ya wis gampangane wis. Nyukupi. Ini ora patang yuto lho Mas kakeane patang yuto. Njuk ngene iki ape tuku piro kan ora mungkin. Oke. Iya toh? Iya teman-teman. Ini tadi yang berikut ada 6 ekor itu rekomendasi banget untuk spek pacekan. Iya, kalau yang spek pacek kan saya tak omongin nanti, spek pacek. Kalau yang kurban spek kurban. Iya. 4 okay. juta sak gitu ya. Gedenya. Oke. Okay. Yang lain 6,5, 6,5, 7,5 juta. 8 juta, iya. 9 juta, 8 juta. Masing-masing dari semuanya yang Kang Sabar sebut free ongkir 10 Jawa. Siap. Dari Banyuwangi etan
sampai ke Banten sana. Kata Jawa Barat, daerah Sukabumi, Cianjur, Pangandaran, segala macam. Alhamdulillah, 1-2 sudah ada yang ngambil dari Kang Sapa. Iya, pokoknya ya, sudah semua betul. Itu berarti ya. Iya. Oke Kang, terima kasih reviewnya Kang. Banget-banget, sama-sama. Mudah-mudahan sukses terus, amin. Tambah jaya, amin. Mengangkasa, subscribe-nya banyak. Amin. Masalahnya aku ndongak nih nemen, engko nek sampean wis sampai pada titik target, yo Kang Sapa di komen. Yes, tukok-tukok ke piton, teler kayak gini. Ya teman-teman, cukup itu dulu ya untuk review saya di lapaknya Kang Sapa. Mudah-mudahan bermanfaat dan barangkali teman-teman. Dan terima kasih Mas Heri untuk kaosnya Mas Heri, iya, ini tak pakai. Enak banget, adem banget. Oke. Nanti bisa japri saja Kang Sapa dan harganya tadi sudah disebutkan semua. Dan ini memang benar-benar rekomendasi banget untuk pacekan punya jenengan yang belum punya pecandu. Padahal ini kambing banyak banget, tapi Kang Sabar kenapa hanya dapat 5, karena milih yang materi breeding tok. Yang lain nggak beli. Siap. Saya akhiri dulu liputannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepatan itu.